Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, kita berada di Pasar Sukadana, Lampung Timur. Ini kabupatennya ya teman-temanku semuanya. Hari ini kita mau mulung seperti biasa, tapi kali ini alhamdulillah sebagian dari sapu dan sebagian juga belum. Jadi mudah-mudahan kita dapat apa aja lah, yang penting kita berusaha nyari. Oke teman-teman, yuk. Itu banyak dah. Oke, ada salah. Hah? Wah, banyak anggur. Banyak, Dok. Oh, banyak ya dah. Tapi banyak banget nih, Nata. Masih bagus. Loh, banyak. Wah, ini aja dah. Mulai disapu kalau belum. Lebih banyak di bawah, Mas. Bawah. Ini bawah. Oh enggak, masih ada dikit. Sini kok, Mas, ada anggur banyak. Selak di satu. Oh, anggurnya. Udah punya semua. Udah punya, jangan. Kok lagi disapu sebelah sini, yuk kita pindah. Boleh apa, jeruk apa? Apa aja, Pak. Basing, Pak, apa wae. Ini jeruk lho. Ini jeruk bosok iki. Lihat di piye? Sing. Iya ya, udah busuk jeruknya ya. Ini dapet terong nih. Dapet terong. Busuk-busuk. Jeruk nipis. Itu Mas, tapi yang busuk. Busuk. Tapi bagus. Di anu aja, Mas. Ya. Ada kunyit, ada. Oh, udah. Ya, keluar. Ya, coba ya, ya, masih bagus. Iya, udah biasa. Oh, udah jeruk. Masih ada bisa nggak? Hah? Tempain deh. Oh, enggak usah. Enggak usah. Udah, Mas, keluar aja lo. Sini lo. Keluar aja. Ini rempah banyak banget. Itu busuk-busuk banget. Jangan, Pak. Kucing lebak ini, Pak. Oh, iyalah, tempat terang, Pak. Pasti disapu. Basah. Masih tetap kondisi kita kayak kemarin. Keduluan belakang. Jauh-jauh soalnya teman-teman pasarnya. Keduluan tukang sapu. Tukang sapunya juga takut kehujanan. Ini mau ya pertama masuk. Di sela-sela. Tapi lari-lari ngapain? Jadi. Busuk. Ini ada nih. Ada cari-cari. Iya, masuk. Oh, ada sampah. Iya, ini juga buat sampahnya. Kamunya enggak dia. Oh, itu teman, nggak nyampe. Mbak, masih ini nih. Tapi dapat. Cili mentik, cili mentik. Nemu? Itu nggak anu. Oh, ini kecil nih. Ini kecil. Enggak ada lagi. Kepancar. Wah, panggangan lo ya. Yang baru dikumpulin, Dek, sampahnya.
masih bagus nih. Ini bawang bombay kan? Nih. Limau tadi dapat satu juga. Oh iya tadi dapat dua tadi. Makanya yang baru disapuin dikorek-korek, kita tahu di situ ada tempat kayak gini. Enggak busuk itu. Bawang merah banyak nih. Aku tadi air cuci tangan saya penuhin. Jelek. Bawang merah nih. Masih bagus. Mana? Ya, itu masih sayuran. Itu sayuran ada ini, Dok. Ada itu apa? Buncis. Tentang. Tolong kita. Buncisnya pilihin, anu labu siam. Kardus kita bawa. Masih bagus. Ada telur puyuh kok nggak pecah, gimana nih kalau lihatin. Bawanya lihatin sayuran. Ini kemana tuh? Ini tomat masih bagus. Telurnya mas, takut pecah ya? Ini pilihin di rumah nanti ya. Iya. Apa di sini milihnya? Sini aja kayak jelek-jelek. Di rumah aja lah milihnya ya. Telurnya masukin sini pecah nggak ya? Jangan lah, jangan. Dipisah. Nanti taunya pecah, takutnya. Udaranya udah dingin. Itu di tempat keranjang itu ada banyak plastik. Plastik kita habis. Oh iya buatan ya. Nah, ini apa? Wadah plastik mas. Sama ini mas, masukin sekalian. Oh iya. Basah nggak bisa ini juga. Buat bakar sampah. Enggak bisa buat bikin api, Mas. Enggak bisa buat. Nah, ini bisa nih. Nih buat bikin api. Enggak nyari bawang merah. Ini ya, buat bikin api. Ya, botol. Ini gampang nyalain. Heeh.
kardusnya enggak ini, Mas? Ada bau enggak? Kardus. Nanti cuacanya ya. Cuacanya enggak mendukung. Yuk nyari lokasi lain. Sedikit. Jong enggak ada. Deh, kayu bakar ini lumayan loh, Mas. Ya, kayu bakar orang masak. Pastinya. Mungkin banyak kayu bakar. Enggak ada. Jong. Enggak ada. Ini ada udang dalawarsa kali ya. Di baca anunya, Mas. Paling iya. Jangan-jangan enggak, tapi di 2024 bulan 1 2024 udah masih lama. Ambil aja. Nanti, ini kan karena ini dimakanin tikus, jadi dibuang, enggak mungkin dijual. Cari yang lupa kita ambil. Ini tuh, di anu kan? Ada yang bolong, yang bolong di sungai. Nanti kenaan kemana-mana. 2024 bolong. Ini enggak. Ini enggak nih dua nih. Oh, ini enggak nih, Mas, tiga. Ini bolong. Pantesan dia. Sebenarnya bolong semua. Ya lagian kalau udah enggak ada serenteng ya. Ini Mas satu, Mas. Oh, enggak ada. Kita nyari yang Ibu ambil bawang. Udah busuk. Masih bagus, alhamdulillah. Banyak banget. Ini kalau dikorek-korek nanti diomelin sama apa? Oh, ini bawa aja, Mas, nanti kita anu di rumah. Tapi dilihat dulu dalamnya apa. Plastik. Ini ada cabenya nih, deh. Cabai merah. Oh iya, maksudnya apa, bawa aja. Jangan, banyak kan. Pilihin aja. Tuh, yang bagus-bagus. Terongnya udah keras. Keras. Tuh. Di lama loh, Mas, beli. Bawa jadi bukan nanti di rumah. Apa aja tuh? Kulit bawang segala macam. Coba. Bawa. Biarin ini. Bawa enggak? Ini masih banyak. Itu kan jelek-jelek. Ada satu dua yang bagus. Ini bagus. Kayaknya kita milih nama. Ya, banyak loh. Ini banyak yang busuk. Kita cuci tangan, kita siap-siap mau pulang. Keburu hujan. Bekas tepungnya banyak. Ceknya bagus.
Pitek murahan loh teman-teman. Ini ada yang komen kemarin ya piteknya. Pitek muslim. Kelihatanmu merah itu karena di video aja. Aslinya ya biasa. Jangan diminum. Tutupnya mana? Cari lap dulu, coba dulu. Alhamdulillah untuk kumban. Nih, di zoom. Oh iya. Tuh, expirednya 2024. Dapat tepung. Serbaguna sajiku. Alhamdulillah. Nih expirednya tanggal 24 bulan 1 2024. Ini tadi dibuang di perserakan. Alhamdulillah ketemu kita, jadi mudah-mudahan masih bisa dimanfaatkan. Terus tadi yang kami tinggal yang kayaknya bekas digigit tikus jadi bolong-bolong, ini yang utuh semua yang kami bawa. 1, 2, 3 ada 7 bungkus. Alhamdulillah. Ini walaupun pasarnya udah ini tapi masih lumayan dapat kita hari ini. Ini jeruk ini. Oh, alah, enggak tahu. Jeruk limau ya? Jeruk limau. Ini bawang bombay. Bawang apa ini namanya kok? Bombay kok warnanya? Tuh, dapat banyak. Kayak bawang biasa tapi kok gede. Iya, bawang apa namanya? Bawang gede. Nah, itu masih bagus tuh dalamnya. Sawi, alhamdulillah. Gak pernah, hampir gak pernah ya dapat sayuran. Di, kecuali di metro kemarin agak lumayan. Ini hari ini dapat, tadi aja ini udah di kolong-kolong posisi bu ya. Bu, dimanis. Dimanis. Merah, tepung bumbu sajiku banyak banget. Iya, alhamdulillah. Nah ini buat. Ini masak. buat urup-urup. Nah, banyak sih dijual, tapi dikit tak plastik ya enggak. Tuh, kami masak kedelai di situ tuh. Tungkunya seperti ini. Itu rendaman kedelai untuk diproses. Ini kedelainya yang udah direndam buat direbus besok. Diproses besok. Ini udah direbusin ya, tinggal di jadikan tempe tuh. Makanya kita butuh kayu banyak, sama ini buat bikin api. Jadi ini ya dapur kami teman-teman tuh. Kami tuh nggak settingan, kami memang bener-bener butuh, makanya nyari di pasar tuh. Ada plastik segala macem. Nah ini kondisi rumah kami. Kami di pinggir hutan teman-teman. Oke, udah dulu. Terima kasih yang sudah subscribe, like, dan komen. Alhamdulillah teman-teman tuh, kami bersyukur banget, alhamdulillah banget. Makanya ini memang benar-benar dimasak. Jadi kalau ada teman-teman yang bilang kemarin itu cuma ngonten dan lain-lain, ya alhamdulillah. Tapi kenyataannya kami bersyukur karena memang kita olah beneran, kita makan beneran, kita buat masak beneran. Oke, udah dulu teman-teman semuanya. Terima kasih, matur suwun. Assalamualaikum. Tungkunya banyak banget.